السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وسر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جمع كجيان مسجد الإمام الشافعي kota Majukerto yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita lanjutkan kajian kitab Tauhid kita. Setelah kita menyelesaikan pembahasan poin yang ke-20 dari kitab Tauhid, kita lanjutkan dengan poin yang ke-21 di kitab yang ada di para jemaah sekalian. Poin yang ke-21 halaman 41. Penyusun kitab ini mengatakan wajibnya ingkar terhadap semua sembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita sebagai seorang Muslim dan Muslimah wajib ingkar, wajib mengingkari semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam hadis, 'An abi Malik dari Abu Malik.' Sa'ad ibn Tariq an abihi dari ayahnya Tariq ibn Asyam, Asyam ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qal Dari Tariq bin Asyam bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Man qala la ilaha illallah Barang siapa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah yang artinya tiada sembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah wa kaffara bima yu'badu min dunillah dan dia mengufuri dia mengingkari semua yang disembah selain Allah maka dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Harumamaluhu maluhu Haram Hartanya untuk diambil Wadamuhu Dan haram darahnya Untuk ditumpahkan Tidak boleh ditumpahkan Wahisabuhu ala Dan perhitungan Amal orang yang telah bertauhid ini Dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari hadis yang mulia tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, rawahu Muslim. Hadis yang ke-37 nomor 23. Bisa diambil faidah, yang pertama, Nabi SAW alaihi wasallam menjelaskan bahwa terjaganya harta dan darah itu terkait dengan dua perkara. Jadi, terjaganya harta dan darah terkait dengan dua perkara: a) ucapan "La ilaha illallah", ucapan yang disertai dengan ilmu, maksudnya memahami makna kandungannya, dan disertai dengan keyakinan. Keyakinan dalam hati tanpa ada sedikit pun keraguan, jadi. Apabila seorang mengucapkan kalimat La ilaha illallah Ucapannya disertai dengan ilmu Dia betul-betul memahami Kalimat ini Kandungannya, maknanya Kemudian Dia betul-betul meyakini Kalimat ini Akan kebenaran kalimat ini Akan janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Bagi mereka yang mau Mengatakan, meyakini kalimat ini dan juga mau mengamalkan konsekuensinya, maka kalimat ini akan bermanfaat bagi dirinya. Yang B, pengingkaran terhadap semua yang disembah selain Allah dengan ucapan dan perbuatan, jadi dilakukan dengan ucapan dan perbuatan, artinya bahwa dia benar-benar menjauhi semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari-hari ini kaum muslimin masih banyak mendapatkan PR, pekerjaan rumah yang berat. Terutama para dai-nya. Di mana masih ada sebagian kaum muslimin yang melakukan ritual-ritual di bulan Al-Muharram ini dari ritual-ritual yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebih ritual-ritual tersebut dibagi tiga. Pertama, ada yang berbau dengan al-munkarat, kemungkaran-kemungkaran, seperti misalnya derbus sudur, memukul dada-dada, atau latmul khudud menampar pipi atau darbus salasil alal aktaf memukulkan rantai-rantai besi ke pundak-pundak, ke punggung-punggung atau sajur ru'usi bisuyuf melukai kepala dengan pedang sampai mengeluarkan darah bahkan ada seorang anak kecil yang diperlakukan demikian meninggal dunia atau kemungkaran yang lainnya iraqatud dima mengalirkan darah dari manapun dengan dalih ini sebagai ungkapan kesedihan yang mendalam atas meninggalnya cucunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Husain ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhuma wardhahuma dilakukan hal-hal yang demikian ini Padahal hal-hal ini jauh dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jauh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain al-munkarat, ada juga al-muhdatsat. Hal-hal baru yang diadakan. Bid'ah-bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah bid'ah doa awal sana wa akhirnya mengadakan doa bersama untuk awal tahun dan akhir tahun. Ini bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalan yang jauh dari tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita merujuk kepada sejarah Islam, penetapan tahun Hijriah baru di masa siapa? Kekhalifahan sahabat yang mulia Amirul Muminin Umar ibnu Umar ibnu Abdul um ibnu Al radhiyallahu ibn an sehingga bisa kita nyatakan dengan pasti bahwa Nabi tidak pernah mengadakan doa awal tahun dan akhir tahun belum ada dulunya tahun hijriah di zaman Nabi saw belum belum ada belum dimulai penanggalannya belum dimulai penanggalannya terlebih lagi kesalahkaprahan yang difahami oleh sebagian kaum muslimin, atau mungkin kita katakan kebanyakan kaum muslimin, meyakini bahwa Al-Muharram adalah bulan di mana Rasulullah SAW berhijrah. Keliru. Rasulullah tidak hijrah di bulan Muharram. Namun Umar memulai penanggalannya dari bulan Muharram, karena bulan Muharram adalah bulan pertama. Sedangkan Rasulullah SAW, Tidaklah berhijrah ke Madinah ke Yathrib namanya dulu di bulan Muharram. Tidak sama sekali jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja tahun itu adalah tahun hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun bulannya tidaklah bulan Al-Muharram. Kemudian di antara bid'ah-bid'ah ah juga yang tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ihya'u al -ula Minal Ula muharram Menghidupkan malam pertama di bulan Muharram, iya. Tadi malam Selasa itu ramai sekali. Acara-acara yang tidak dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang acara itu baru. Kemudian ya sekalian dan juga di antara kebitahan yang tidak dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ihya'u Lei Ashura menghidupkan malam tanggal 10 Asyura tidak dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Doa'u u Ashura berdoa khusus pada tanggal 10 berdoa itu kapan saja tidak hanya pada hari Asyura setelah itu tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kemana saja kita sepanjang tahun kalau berdoanya hanya setahun sekali. Ya kalau kita masih hidup tanggal, sampai tanggal 10 Kalau kita meninggal sebelum itu bagaimana Tidak pernah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan banyak lagi Al-Muhdathat Perkara-perkara yang tidak dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal seperti ini para dai harus menyampaikannya dengan lemah lembut, dengan bijak, dengan ilmiah. Harus sampaikan. Tidak boleh para dai mendiamkan yang seperti ini. Karena ini tanggung jawab Al-ulama Orang-orang yang berilmu Ad-doa Para da'i Karena nanti mereka kelak akan dimintai pertanggungjawaban Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena ad-da'watu wa ta'lim ta Zakatul ilmi Karena berdakwah dan mengajar manusia Mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah Al Sesuai dengan pemahaman As-Salafis Salih Adalah zakatnya ilmu Ilmu ini harus dizakati oleh para da'i Para ustadz, para kiai, para Syekh para tuan guru, para muallim, para buya harus menyampaikan dakwah kepada umat bahwa ritual-ritual yang banyak dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di bulan ini tidak ada tuntunannya. Bahkan, ada sebagian kabupaten, ketika saya mengisi kajian Ahad pagi di kabupaten tersebut, saudara kita, jamaah salah satu jamaah pengajian mengatakan. Hampir setiap desa mengadakan acara ritual itu, mulai dari jaranan, menggelar jaranan, kemudian wayangan, menggelar wayang kulit, kemudian diakhiri dengan pengajian, dan diawali sebelumnya dengan larung sesajen, diawali dengan menggelar acara-acara ritual. untuk menyajikan ingkung dan sajian-sajian sajian-sajian kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini kesirikan dan dakwah, bukan nada dan dakwah, kesirikan dan dakwah. Tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum muslimin wajib meninggalkan itu semua. Ini semuanya adalah perkara yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. rusaknya ekonomi suatu bangsa rusaknya keamanan satu bangsa hilangnya rasa aman di satu bangsa bertengkarnya sesama anak bangsa ini disebabkan kesirikan kesirikan ini adalah penyakit yang kronis melanda umat manusia apabila mereka tidak meninggalkan kesirikan maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan berbagai macam azab musibah, bencana, balak kepada mereka apabila mereka tidak meninggalkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang segala yang kedua, faedah hadis tersebut hadis di atas menjelaskan bahawa tidaklah cukup bagi seseorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan lisannya saja tanpa memahami makna dan tanpa meyakininya. Bahkan wajib baginya mengingkari semua sembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala baik mengingkari dengan ucapannya maupun mengingkari dengan perbuatannya Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala sekarang saya tanya siapakah yang telah menciptakan kita tolong dijawab Allah Subhanahu wa taala siapa yang mengatur alam semesta ini dan hidup kita Allah Subhanahu wa taala siapa yang menjamin rezeki kita Allah Subhanahu wa taala siapa yang mampu mendatangkan kemakmuran kepada kita Allah Subhanahu wa taala dan semuanya hanya Allah yang mampu dan berkuasa kalau demikian itu adanya maka tidak layak sebagai hamba Allah kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan masih meyakini ada selain Allah yang berkuasa Ada selain Allah yang bau reksa Ada punden-punden yang wajib kita datangi setiap suruh Kita takuti Kita khawatir kalau kita tidak datang bawa sesajen Maka akan datang balak di desa kita Maka kaum muslimin wajib Untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Dan menjauhkan dirinya dan keluarganya dari berbagai macam kesyirikan Ini adalah penyakit kronis yang melanda kaum muslimin ini adalah bahaya laten yang sangat sulit dihilangkan dari kaum Muslimin. Kebiasaan yang sudah mendarah daging, melakukan kesirikan, kesiritan, dan ritual-ritual, belum lagi nanti memandikan keris, memandikan tombak, kemudian acara-acara ritual yang lainnya. Sangat banyak, belum lagi meyakini. Kiai Selamat Kebu memiliki keberkahan. Apabila makan jajanan pasar, maka pedagang yang jajanan ini dimakan itu meyakini bahwa akan datang banyak keberkahan. Apabila dia mengeluarkan kotorannya, maka mereka berebutan kotorannya karena itu berkah dari Allah Subhanahu wa taala. min dzalik. Ini adalah perkara-perkara yang jauh dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kaum muslimin wajib menjauhinya Dan jangan takut Apabila kita menjauhinya Kita akan mendapatkan balak Tidak Bencana balak musibah itu dari Allah Bukan dari Nyiroro Kidul Bukan dari yang bau reksa desa Bukan dari pundan yang telah membuka desa itu Bukan Yang telah membabat desa itu Bukan bencana itu dari Allah sebagaimana nikmat itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. cuma sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di buku panjenengan bisa ditambahkan di buku saya disebutkan bahwa yang ketiga Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata wajib bersama hal ini adanya iman dengan seluruh perkara yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab ini merupakan konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah dan konsekuensi dari ingkar sikap ingkar terhadap semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al Imam Nawawi mengatakan wajib bersamaan dengan hal ini adanya iman. Iman dengan seluruh perkara yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab mengimani semua yang dibawa nabi itu merupakan konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah tuntutan dari kalimat la ilaha illallah kalau kita sudah mengucapkan la ilaha illallah konsekuensinya yang dituntut adalah kita mengimani seluruh perkara yang disampaikan dan dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ada yang diingkari Atau diragukan kebenarannya, dan juga ini merupakan iman. Ini merupakan sikap konsekuensi dari sikap ingkar terhadap semua sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, yang keempat, faedah yang bisa diambil dari hadis tersebut: Allah Ta'ala kelak pasti menghisap pasti akan memperhitungkan siapa yang lisannya bersaksi dengan kalimat la ilaha illallah jika ia jujur maka kelak Allah akan membalasnya dengan surga yang penuh dengan kenikmatan kalau jujur sebab ada orang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak jujur apa buktinya buktinya masih berbuat kesyirikan buktinya masih mengingkari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buktinya masih mendatangi dukun masih percaya dengan tukang-tukang sihir masih memakai jimat-jimat masih mencuci dan memandikan keris dan masih melakukan ritual-ritual yang tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bukti namun jika dia munafik lisannya berucap la ilaha illallah namun hatinya kufur maka Allah kelak akan menyiksa dia dengan siksaan yang pedih. Kemudian yang kelima, yang kelima di dunia seorang akan dihukumi sesuai dengan lahiriahnya. Sesuai dengan perkara yang tampak. Jika dia telah bertauhid, tidak melakukan perbuatan yang bisa merusak tauhidnya, dan berpegang dengan syariat Islam maka harta dan darahnya terjaga. Jadi terjaganya darah dan harta ini dilihat lahiriahnya, dilihat apa yang nampak saja. Tapi batinnya diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi dia di dunia selamat dari hukuman karena dia lisannya mengucapkan kelima tauhid, tapi di akhirat dia tidak selamat sebab batinnya mengingkari kalimat tauhid. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, kita masuk sekarang pembahasan yang ke-22. Setelah kita selesai dari bab wajibnya ingkar terhadap semua sembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, kita masuk bab berikutnya yaitu bab yang ke-22, poin yang ke-22. Yang judulnya adalah orang-orang musyrikin meyakini bahwa Allah taala adalah satu-satunya pencipta. Jadi ternyata orang-orang musyrikun di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka juga meyakini bahwa Allah itu satu-satunya pencipta. Namun apakah keyakinan ini bermanfaat? Mari kita kaji bersama. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana dalam surah Az-Zumar surat Nomor 39 ayat yang ke-38 dalam surah Az-Zumar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala in sa'althum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna Allah." Dan jika engkau benar-benar bertanya dan sungguh jika kamu benar-benar bertanya kepada mereka wahai Nabi Muhammad Man khalaqas samawati wal ard Siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi Apa jawab mereka La Allah Maka niscaya mereka akan menjawab Allah yang telah menciptakan langit dan bumi Jadi Umatnya Rasulullah Umat dakwah namanya Orang-orang kufar Quraisy, Orang-orang kufar Makkah dan sekitarnya ketika ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man khalaqas samawati wal ardh siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi mereka kata Allah la yakulun Allah niscaya mereka benar-benar akan menjawab yang telah menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala ini artinya orang-orang dahulu meyakini Allah sebagai penjib, pencipta meyakini Allah sebagai pencipta Kemudian kata Allah Kul katakan wahai Nabi Muhammad Afara'aitum ma tad'una min dunillah Katakanlah wahai Muhammad, Nabi Muhammad Terangkanlah kepadaku, jelaskan kepadaku Tentang apa yang kalian seru Kalian doai, kalian mintai selain Allah Jelaskan Kalau kalian sudah yakin bahwa Allah itu pencipta langit dan bumi sekarang jelaskan kepadaku tentang sesembahan yang kalian seru kalian mintai kalian doai selain Allah subhanahu wa ta'ala jelaskanlah in jika Allah <tuh> menghendaki untuk mendatangkan kemadaratan hal yang membahayakan kepadaku hal hunna kashifatu Apakah berhala-berhala yang kalian sembah itu Mampu dan dapat menghilangkan kemadorotan itu Jadi Nabi disuruh mengatakan ini kepada siapa? Kepada bangsa Quraisy waktu itu Orang-orang Arab waktu itu Kalimat-kalimat ini Untuk menyadarkan mereka Mereka kan sudah percaya Allah yang menciptakan mereka Namun ketika gilirannya Allah merintahkan kepada mereka Agar mereka menyembah Allah semata dan tidak menyembah berhala-berhala selain Allah, mereka tidak mau. Mereka menolak. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah taala untuk mengatakan ini semua kepada mereka. In allahu Jika Allah mengendaki mendatangkan kemadzaratan hal yang membahayakan untuk diriku, hal hunna Apakah sesembahan-sesembahan yang kalian sembah selain Allah yang kalian datangi kuburnya, kalian datangi patungnya, berhalanya itu, apakah mereka mampu untuk menghilangkan kemantorotan? Jawabannya apa? Tahu mereka, tidak, tidak mampu. Mereka tahu itu. Kemudian Allah melanjutkan firmannya, Au dan katakan pula wahai Nabi Muhammad kepada mereka, jika Allah mengendaki untuk wahai bangsa Quraisy Allah datangkan rahmat kasih sayangnya untukku. Halhunnamum sikatur rahmati. Apakah berhala-berhala itu mampu menahan rahmatnya Allah? Jawabannya tentu, mereka menjawab tidak. Mereka tahu itu juga. Maka kemudian Allah berfirman, Kul, kalau begitu katakan kepada mereka untuk sekian kalinya. Hasbi Allah, cukuplah Allah bagiku. Katakan ini kepada mereka wahai Nabi Muhammad Hasbi Allah Cukup Allah bagiku Artinya Nabi Muhammad disuruh mengatakan Beliau tidak membutuhkan kepada berhala-berhala itu Dan beliau tidak membutuhkan Apa yang disembah oleh mereka bangsanya, umatnya Hasbi Allah Alaihi yatawakkalul mutawakkilun Hanya kepada Allah, hanya kepadanya Orang-orang yang bertawakal berserah diri bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat yang mulia ini kita akan bacakan beberapa faedah yang penting jemaah sekalian. Yang pertama, faedah dari ayat tersebut, pelajaran yang bisa dipetik yang kita ambil dari ayat tersebut yang pertama, ayat di atas menjelaskan bahwa orang-orang yang menyembah selain Allah meyakini bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah taala. Jadi, mereka dulu meyakini ini yang membuat kita aneh. Ya, mereka dulu meyakini, tapi sekarang ini orang-orang banyak yang tidak meyakini Allah sebagai pencipta, seperti kelompok ateis, tidak meyakini sebagai pencipta, tidak meyakini bahwa Allah Ta'ala itu sebagai pencipta. Mereka, saya tidak paham apakah mereka meyakini kalau mereka itu mohon maaf ya, bahasa saya agak kasar, meletek dari batu-batu, misalnya meletek ke watu misalnya keluar dari batu mereka iya mereka itu dilahirkan ke dunia ini melalui perut ibu-ibu mereka oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang menciptakan mereka Allah yang mentadirkan mereka hidup di dunia ini kemudian nama sekalian yang kedua keyakinan dan ikrar bahwa Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi, Allah pula yang menghidupkan dan mematikan, Allah pula yang memberi rezeki, Allah pula yang memberikan atau menimpakan sakit dan yang mampu menyembuhkannya, yang berkuasa menyembuhkannya, Allah pula yang memiliki segalanya, yang merajai dan mengatur alam semesta. Inilah yang dinamakan tauhid ar-Rububiyah. Sudah paham ini, ya? Inilah yang disebut dengan tauhid ar-rububiyah. Dan tauhid kalau kita mau membaca Al-Qur'an kemudian kita meneliti Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maka para ulama menyimpulkan bahwa tauhid itu ada tiga atau dibagi tiga. Yang pertama adalah tauhidur rububiyah, tauhid ar-rububiyah. Yani meyakini dan mengesahkan semua perbuatan yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah lah yang hanya mampu dan berkuasa untuk mencipta selainnya tidak bisa. Allah pula yang mampu dan berkuasa memberi rezeki yang selain Allah tidak mampu. Allah semata yang mampu dan berkuasa mengatur alam semesta selain Allah tidak mampu dan seterusnya. Ini adalah tauhid apa? Ar-rububiyah. Secara singkat bahasa Arabnya ifradullahi fi jami'i af'alihi mengesahkan Allah dalam seluruh perbuatan yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tauhid yang kedua adalah tauhid al-uluhiyah. Ifradullah taala fi jami'il ibadat. Mengesahkan Allah taala dalam seluruh ibadah. Yang hanya wajib dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala seperti salat, zakat, puasa, haji, menuntut ilmu, berbakti kepada orang tua, mencari nafkah, kemudian berakhlak yang mulia. Ini semuanya wajib untuk Allah Subhanahu wa taala. Masih kita asakan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita murnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah tauhid al-asma wa sifat mengesahkan Allah dalam nama dan sifatnya kita meyakini semua nama yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ataukah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya dan kita meyakini mengesahkan semua sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran maupun disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya seperti misalnya kita sebut ya Allah punya nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim Wajib kita tetapkan Bahkan Allah punya nama yang paling agung adalah Allah Dan ini nama yang paling banyak disebut dalam Al-Quran Setidaknya setiap ayat dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim Allah disebut dulu Kemudian Ar-Rahman Kemudian Ar-Rahim Ini semuanya ketika ini nama Allah Allah artinya sesembahan yang berada disembah Ar-Rahman artinya yang maha pemurah atau yang maha pengasih. Ar-Rahim artinya yang maha penyayang. Ini namanya na, nama. Wajib kita tetapkan untuk Allah nama Allah ini. Tidak boleh kita membuat-buat nama untuk Allah. Kemudian kita sematkan untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh. Kemudian sifat Allah seperti sifatul istiwa. Sifat istiwa-nya Allah Subhanahu wa taala yang sekarang banyak orang menolak sifat istiwa'nya Allah Subhanahu wa taala. Padahal fitrahnya meyakini. Fitrahnya tidak bisa menipu dirinya. Tapi karena kesombongan mereka menolak kebenaran. Karena kebenaran itu akan tertolak disebabkan apa? Al-kibru. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-kibru kata Nabi, kesombongan keangkuhan adalah batarul haqq. menolak kebenaran wa ghamtun nas dan merendahkan meremehkan orang lain al istiwa jelas al imam imamuna imamu ahli sunnati wal jamaah yaitu al imam Muhammad Ibnu Idris Ibnu Syafi al muttalibi al qurashi al syafi mengatakan ayat al quran yang menunjukkan ketinggian Allah ada seribu ayat Ayat Al-Quran yang menunjukkan ke kemahat tinggian Allah ada seribu ayat. Sekarang saya mau bertanya kepada yang mendengar ceramah saya ini, baik yang di masjid ini maupun yang di luar sana, para ustadz, para kiai, para Gus, ya, ayo kita kaji. Kalau Imam Syafi'i, Imam yang kita muliakan, kita ikuti ajarannya, mengatakan bahwa dalil dari Al-Quran yang menunjukkan kemahat tinggian Allah ada seribu, kenapa kita tolak? Kemudian kita mengatakan Allah tidak di atas tidak di bawah. Kemudian di mana? Bingung menjawabnya. Mutahayyir. Atau mengatakan Allah di mana-mana. Apa ada orang mengatakan begini? Sudah serahkan kepada Allah yang di mana-mana. Kan nggak ada. Serahkan yang di, A, di atas. Ini apa? Fitrahnya manusia dan mengatakan tangannya begini. Sudah serahkan yang di atas saja. Tangannya begini. Tidak. Serahkan yang di mana-mana. Enggak ada. Yang di sana-sana-sana. Serahkan yang di sana-sana-sana tidak ada. Maka para Gus dengarkan ceramah saya ini. Kembali jalan yang lurus. Para ustaz dan para kiai kembali jalan yang lurus. Kembali kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini imamuna, Imam Syafi'i Rahimahullah Sekarang yang kita ikuti siapa sekarang ini? Yang kita ikuti Al Imam Syafi'i atau setan? Imam Syafi'i mengajak kepada kita untuk mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al Bahkan Al Imam Ibn al Qayyim menukil perkataan ulama yang lain ada 2000 ayat 2000 dalil dalam Al-Quran yang menunjukkan tinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi orang sekarang menolaknya menolak dengan akalnya menolak dengan akalnya dan nafsunya Cuma yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah azan ini ya kita azan lebih dahulu setelah azan kita lanjutkan insyaallah taala kajian kitab tauhid kita Cuma sekalian rahimani Allah ya Mari kita lanjutkan kajian kitab tauhid kita. Yang ketiga, faidah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat surat Az Zumar, surat nomor 39 ayat yang ke 38 tersebut adalah yang ketiga keyakinan ini. Maksudnya keyakinan yang meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi Tidaklah membuat seseorang masuk ke dalam agama Islam Sampai dia meyakini Bahwa Allah satu-satunya sesembahan yang berat disembah Jadi orang yang hanya meyakini Tauhid Ar-Rububiyah Tidaklah lantas membuat orang tersebut masuk ke dalam ajaran Islam Sampai seseorang bertauhid Al-Uluhiyah Kemudian bertauhid Al-Asma' was Sifat Menetapkan semua nama dan sifat Allah Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Az Jalla wa Jalalu. Tanpa kita menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya Dan tanpa kita mempertanyakan bagaimana keadaan sifatnya Allah Dan tanpa kita menyelewengkan makna sifat Allah Atau tanpa kita meniadakan nama dan sifat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah pelajaran yang bisa dipetik. Ada tambahan sedikit jemaah ya sekalian, silakan ditulis. Pelajaran yang keempat, ini tidak ada di kitab cetakan lama, di cetakan baru sudah saya tambahkan. Ayat ini dan ayat yang semisalnya, yang semakna dengannya membatalkan bergantungnya hati kepada selain Allah. Di ayat ini membatalkan bergantungnya hati kepada selain Allah dalam mengharapkan datangnya segala kemanfaatan dan menolak segala yang membahayakan. Tidak boleh kita bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengharapkan nikmat dari Allah, maka kita hanya bergantung kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikrar kita dalam surah Al-Ikhlas. Allahus Samad Allah adalah zat di mana semua makhluk bergantung kepadanya. Allah adalah zat di mana semua makhluk bergantung kepadanya, kembali kepada-Nya, meminta kepada-Nya, As-Samad. Kemudian demi sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga membatalkan segala ketergantungan hati kita di dalam menolak segala yang membahayakan bahwa kita hanya bergantung kepada Allah dalam menolak bahaya, bencana, bala dan sesungguhnya hal itu adalah syirik kepada Allah apabila kita bergantung kepada selain Allah. Yang kelima, ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah mencap diri seseorang Sebagai ahli syirik disebabkan dia berdoa meminta dan berharap kepada selain Allah Jadi Allah telah mencap diri seseorang sebagai ahli syirik Apabila ia berdoa Meminta dan berharap kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Berdasarkan yang tadi Dikatakan sebagai orang yang telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Sekarang kita masuk pembahasan bab yang baru Jamah kajian Masjid Al-Imam al Syafi'i rahimahullah ta'ala Mari kita lanjutkan bab yang ke-23 Yang judulnya adalah Mengalungkan jimat di leher hewan Termasuk perbuatan menyekutukan Allah Jalla Jalaluh Jadi mengalungkan ini Apabila disertai dengan keyakinan bahwa kalung yang kita kalungkan di leher hewan itu bisa menolak penyakit, atau bisa menolak segala yang bisa mencelakakan hewan tersebut. Kalau kalung itu diniatkan hanya untuk tanda tidak mengapa, atau untuk isyarat, atau sebagai peringatan bagi kita, mungkin kalau dia berbunyi kita tahu oh, posisinya di sini atau di bawah orang. Tapi kalau diyakini sebagai penolak bala, penolak bencana dan seterusnya, maka tidak diperkenankan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bacakan hadisnya. An Abbad ibn Tamim dari Abbad bin Tamim. Anna Abu Bashir al Ansari. Sesungguhnya Abu Bashir al Ansari radhiyallahu anhu akbaroh. pernah memberitahukan kepada Abbad annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Abu Bashir Al-Ansari pernah bersama rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi di sebagian perjalanan yang pernah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safar jauhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qala Abdullah Abdullah berkata Hasib Aku mengira bahwasanya Abdullah di sini maksudnya adalah Abdullah bin Abi Bakar, putranya Abu Bakar, rahimahullah taala. Dia berkata, aku mengira bahwa sahabat ini mengatakan demikian. Faar salam wan mabitihim. Ketika itu orang-orang berada di tempat bermalam mereka, di tempat mereka bermalam atau menginap. Farsal Rasulan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seorang utusan. Allah ya Bukayen Nafi Rokobat ba'irin agar tidak dibiarkan di leher onta hewan ternak mereka kila datun watarin kalung yang berasal dari tali bekas busur anak panah yang telah usang. Jadi dahulu. Orang-orang Arab itu senjatanya apa? Pedang atau anak panah? Dan anak panah. Lah ya, busurnya itu pasti ada talinya ya. Yang digunakan untuk melemparkan anak panah ini. Untuk membidikkan anak panah ini ada talinya. Yang tali ini bisa melar. Ditarik. Maka talinya kalau, kalau sudah usang. Itu oleh mereka tidak dipakai. Tapi dibuat jimat. Diakini tali ini memiliki apa? Kekuatan gaib yang bisa mendatangkan apa menurut mereka. Maka tali ini biasanya dikalungkan di hewan-hewan ternak mereka. Mereka tidak ingin hewan ternak mereka mati atau apa kena penyakit ain atau celaka, dikalungkanlah kalung tersebut yang berasal dari tali bekas busur anak busurnya panah. Auqiladatun atau kalung apa saja yang terbuat dari apa saja illa kuti'at. Kecuali melainkan kalung itu harus diputus. Ini perintah siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para jamaah yang masih hadir yang hadir di sini, kalau masih memiliki kalung-kalung demikian diputus. Kalau anak kita yang kecil misalnya, anak ini supaya tidak umbelen misalnya, tidak beler terus, kasih kalung hitam ya. Kalung hitam, ini talinya hitam, kemudian ada kotak hitam ini. Kalau dibuka ada raja-rajanya, ada tulisan-tulisan, alif-alif-alif, ba-ba-ba, ro jibril, Mikail tidak ada Israel Bahaya datangkan ini Jadi Jibril Mikael dan seterusnya Israfil Ditulis di situ Saya pernah ngotak ya buka itu Saya lihat seperti itu Ini jimat tidak boleh Harus diputus Yang punya jimat di Apa namanya dompetnya dibuang Ini akan membuat su'ul khotimah ketika meninggal dunia Dan banyak Kasus orang yang punya banyak jimat ketika mau mati kesulitan mati sekaratnya berhari-hari dan tersiksa dengan sekaratnya itu na'udzubillah min kebetulan saya tahu sendiri karena saya diminta untuk meruqyah kakinya begini, tangannya begitu tersiksa dalam sekaratnya baru setelah dirukyah dan jinnya sudah pergi baru dia bisa meninggal dunia waliyadzubillah dan yang dikhawatirkan meninggal dan benar berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Buang jimat-jimatnya itu enggak usah dimandikan. Wangi rata wattus, jimatnya ditusi sampai yang mandi kembang biar wangi. Ya, biar wangi kalau ketemu istri, wangi kok jimatnya kerisnya dimandikan kembang. Kalau hanya untuk hiasan nanti, kalau perang dipakai nggak apa-apa, tapi enggak usah dimandikan, enggak usah dikasih minyak wangi, minyak zafaron, minyak misik, minyak kenongo, minyak apa lagi sudah, minyak serimpi atau minyak apa tidak perlu kalau disimpan untuk hiasan atau untuk nanti kalau ada perang kita pakai keris ini nggak apa-apa tapi jangan diyakini memiliki kekuatan-kekuatan gaib ada yang cerita katanya pedang ini kalau nggak dimandikan malamnya geludak, geludak 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 minta mandi sampai nero adus adus di kau percaya dengan hal-hal klenik seperti itu mistik mistik ini zamannya sudah zaman geget ini sudah muncul apa ini yang lima sekarang bukan 4G lagi 5G habis ini 6G ya kita 3G aja belum punya zaman sudah seperti ini masih ada orang percaya yang seperti itu ya itu nenek moyang kita dulu belum tahu Islam belum kenal Islam kesirikan zaman sekalian jangan dilestarikan ini merusak nikmat kemerdekaan Nikmat kemerdekaan ini harus disyukuri dengan kita menjauhi segala kesyirikan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, takwa kepada Allah. Inilah hakikat mensyukuri nikmat kemerdekaan. Bukan menestikan kesyirikan jemaah sekalian. Dan enggak usah takut. Justru dengan kita membuang kesyirikan itu, Allah akan datangkan kemakmuran ke negeri ini. Harga-harga meroket ini kalau menurut Al-Qur'an dan Sunnah kita harus banyak istighfar dan tobat, bukan turun ke jalan untuk demonstrasi. Kalau harganya naik, semua naik, ini naik, bukan turun ke jalan menduduki mahkamah, menduduki DPR. Bukan itu, wahai hey, generasi muda para mahasiswa, istighfar sampean, aja nggak bener kok turun ke jalan demonstrasi itu. Itu ini semuanya larangan agama. Demonstrasi itu haram, ndak boleh. Unjuk rasa itu haram, ndak boleh. Menjelek-jelekan pemimpin haram tidak boleh Membicarakan aibnya pemimpin haram tidak boleh Semuanya nggak boleh itu Jangan membicarakan aibnya pemimpin Membicarakan aib saudara kita aja nggak boleh Apalagi membicarakan aibnya pemimpin-pemimpin kita Jamai rahmat Allah Ta'ala Maka Rasulullah memintakan, memerintahkan agar Semua kalung yang dikalungkan di leher binatang untuk dipotong Rawahul Bukhari Hadis ini didiwetkan Imam Al-Bukhari Hadis nomor 3005 lahu dan lafadz hadis ini lafadznya Imam Al Bukhari. Muslimun dan hadis ini juga diriwayatkan lima Muslim hadis yang ke 105 nomor 2115. Sekarang jemaah sekalian yang Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita pelajari bersama faidah hadis. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang perintah agar kita melepas dan memotong kalung-kalung yang dikalungkan di hewan-hewan peliharaan kita. Yang pertama, Imam Ibnu Sa'ad radhiyallahu taala berkata, Abu Bashir al nasori radhiyallahu anhu namanya adalah Qais bin Ubaid radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bashir ini kunyah namanya. Nama beliau aslinya adalah Qais bin Ubaid radhiyallahu anhu seorang sahabat yang pernah ikut dalam peperangan Khandaq. Beliau meninggal pada tahun 60 Hijriah di usia lebih dari 100 tahun radhiyallahu anhu. Sahabat yang mulia ini meninggal di usia yang sangat sepuh, lebih dari 100 tahun. Yang kedua jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang bisa dipetik adalah faedah hadis utusan yang diutus untuk menyampaikan pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat yang mulia Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Jadi utusan yang disuruh menyampaikan bahwa apabila ada kalung yang dikalungkan di hewan wajib dipotong. Apakah kalung bekas tali busur ataukah kalung dari tali yang lainnya? Ini yang menyampaikan pesan Nabi adalah siapa? Zaid bin Harithah. Sebagaimana dinukil oleh Al-Hafib ibnu Hajar al-Asqalani dari riwayat Al-Harith bin Abi Usama. dalam kitab musnadnya jadi bahwasanya yang diutus adalah sahabat yang mulia Zaid bin Haritha sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar nama beliau siapa? saya tahu namanya Imam Ibn Hajar Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani Al-Syafi'i Al-Misri Rahimahullah Ta'ala pembesar dari madhab syafi'i ulama besar kitab beliau yang paling besar adalah Fathul Bari dan ada kitab-kitab yang lain yang besar-besar. al dan yang lainnya. Ulama besar kaum muslimin. Yang ketiga jemaah sekalian, pelajaran yang bisa kita ambil keyakinan bahwa kalung yang digantungkan atau dikalungkan pada leher unta dan binatang ternak lainnya sebagai penangkal ain, penangkal penyakit yang disebabkan pandangan mata jahat adalah keyakinan yang syirik. Termasuk kesirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh meyakini demikian. Yang keempat, keharusan memutuskan tali jimat tersebut dan jimat apa saja yang digantungkan, dikalungkan, ataukah yang dipakai. Mari, jemaah sekalian yang masih punya jimat buang, saman percaya dengan Nabi, silahkan nggak percaya, silahkan. Saya sudah lihat sendiri orang yang pakai jimat, matinya sekaratnya berat. Iya, sekaratnya berat, luar biasa. Bahkan ada dia punya banyak murid ini. Ini Deng ini, di kediri dukdeng, dukdeng, deng duk ini. Jadi betul-betul sakti orang ini. Muridnya banyak, santrinya banyak. Ketika mati semua santrinya diusir. Padahal santri waktu itu membacakan surat yasin agar ruhnya mudah keluar, susah keluar. Ini yang di kediri. Katanya kebal bacok saya belum pernah yang nyoba dia. Kebal baca dan seterusnya sudah mati orangnya. Santri yang baca ke suratnya sampai diusir. Kenapa diusir? Malu keluarganya, mensaksikan ayahandanya yang tokoh dukdeng ini meninggal dalam keadaan sekarat yang berat. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berat. Jadi, jangan dikira sakti itu malah hebat, tidak sakti itu lemah, karena semakin orang banyak bergaul dengan jin, semakin lemah tubuhnya dan semakin lemah imannya. Sebagai lemah tubuhnya dan semakin apa lemah, lemah imannya, saya beritahukan di beberapa peperangan orang-orang yang pakai jimat itu mereka di barisan paling belakang, bukan barisan paling awal, oh, depan. Jadi saya mendapatkan cerita dari orang-orang yang pernah ikut perang bahwa mereka mereka yang paling banyak jimatnya atau yang punya jimat itu di barisan paling belakang, sembunyi di batu-batu, sembunyi di pohon-pohon, sedangkan tidak pakai jimat di depan. Dan ternyata yang mati duluan yang ketembak kepalanya yang di belakang. Ini nah, benar ini. Yang mengatakan kepada saya bersaksi, demi Allah saya melihat sendiri, mati kepalanya tembus ini pakai jimat di kepalanya. Pakai jimat di kepalanya. Nauzubillah Dan saya pernah dapat cerita juga dari Mayor Jenderal Samsul Maarif beliau pernah menjadi kapuspen ABRI. Ketika saya mengisi pengajian di rumahnya beliau di Ngurah kauman kauman kuda beliau bercerita rata-rata pakai jimat beliau jimatnya cuma satu Al-Quran kata beliau baca Quran zikir kepada Allah itu jimatnya beliau subhanallah yang lainnya pakai jimat ketika dikirim ke timur-timur dikirim ke mana pakai jimat maka harus tobat kita dari jimat-jimat itu tidak ada manfaatnya kalau kita ingin selamat mohon keselamatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pentengi diri kita dengan zikir, zikrullah. Dengan zikir as zikir pagi, dihafalkan ya warahmatullahi jemaah. Zikir al-masa, kitabnya kecil. Kalau nggak hafal beli dibawa kemana mana nanti dibuka. Baca Allahumma bika amsayna kalau sore, wa wabika asbahna, wa wabika nahya, wa bika wa ilaikal masir. Dibaca zikir-zikir seperti ini. Allah akan lindungi kita. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Jangan bergantung kepada jimat, karena bergantung terus kepada jimat adalah kesirikan yang nyata yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Nabi murka dengan mereka-mereka mereka yang memakai jimat agar terhindar dari murka Allah. Jadi, memutuskan tali jimat itu bisa menghindarkan diri kita dari murkanya Allah, dan sebagai wujud ketaatan kita kepada Nabi Muhammad SAW, ya, karena nabi yang memerintahkan melepas si jimat. Sekarang, kita ikut siapa? Kalau saya ya sebagai orang bodoh, saya madep mantep derek Rasulullah sudah. Saya orang bodoh kok. Madep mantep derek Rasulullah. Enggak tahu kalau orang keminter. Kalau orang bodoh, madep mantep derek Rasulullah selamat. Jimatmu apa Mas? Zikrullah. Mengingat Allah itu jimat kita. Lihat Panglima Jenderal Sudirman dicari Belanda. Jimatnya apa? Menjaga salat, menjaga wudhu, zikir kepada Allah rajin baca Quran Belanda nyari-nyari gak ketemu orang sekarang jimatnya seabrek malaikat Israel ketemu sama dia <laughs> siapa yang bisa lari dari Israel apa malaikat maut pengen tahu saya sampai gantung jimatnya sampai sampai leher sampai dengkleh begini kaken jimat namanya malakul maut datang oleh karena itu jamaah sekalian penting sekali kita memahami tauhid ini agar kita terhindar dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima. Di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa jimat tidak bisa menolak takdir. ini. Atau ketentuan Allah sedikit pun dan tidak ada sedikit pun manfaatnya. Misalnya kalau kita digendaki oleh Allah dapat musibah ya. Walaupun jimat kita penuh disaku ini di jimat kabeh. Sabuknya ya jimat, sampai jaket itu tuh penuh jimat kalau dibuka itu jimat ditondomi ya dijahit di situ jimatnya biar dibawa kemana-mana kalau memang kita ditakdirkan musibah datang kepada kita datang musibah itu dan mengenai kita justru kalau kita tidak memakai jimat maka kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika dapat musibah kita akan kembali kepada Allah kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rojiun Kemudian, kita bersyukur. Ternyata, musibah yang kita dapatkan tidak seberapa dibandingkan musibahnya saudara kita yang lainnya, berbeda dengan orang yang pakai jimat. Cuma yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kiranya yang bisa disampaikan dalam pertemuan yang singkat ini. Semoga pelajaran yang bisa kita sampaikan tiga bab ini: yang pertama, bab wajibnya ingkar terhadap semua sembahan selain Allah; yang kedua, Bab tentang orang-orang musyrikin meyakini Allah Ta'ala sebagai satu-satunya pencipta Dan yang ketiga bab mengalungkan jimat di leher hewan termasuk perbuatan mempersekutukan Allah Jalla Jalaluh Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi karunia kita ilmu yang bermanfaat Dan kita ditakdirkan ikhlas mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mari jemaah sekalian kita madep mantap derek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul-betul kita ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itiba kepada beliau. Agar nanti kelak di akhirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberi izin oleh Allah Taala untuk memberi syafaat kepada kita sekalian. Dan kita sangat butuh syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya orang-orang yang bertauhid dan bertakwalah yang akan diizinkan oleh Allah Taala untuk Rasulullah memberikan syafaat kepada mereka. Demikian yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. آخر الكلام سبحانك اللهم بحمدك شهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته